Transfer pemain bukanlah hal yang asing di dunia sepak bola. Pada setiap musimnya, kepindahan pemain ke klub lain selalu mewarnai jendela transfer. Namun, saat ini tren perekrutan pemain juga cenderung memakan biaya yang lebih mahal. Setidaknya, pasti akan selalu ada pemain top yang hengkang dengan biaya yang di luar ekspektasi. Hanya saja, hal tersebut bukan jaminan utama. Ada juga beberapa pemain top yang dibeli dengan harga yang mahal, namun akhirnya gagal bersinar bersama klub barunya itu. Di video kali ini Goalspace akan membahas 5 rekrutan mahal yang dijual ke klub mediocre. Siapa saja mereka? Simak ulasannya berikut ini. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu update video-video terbaru dari Goalspace. Nomor 1, Christian Benteke. Liverpool rela membayar 46,5 juta euro, atau sekitar 713 miliar rupiah untuk membeli Christian Benteke pada 2015 lalu. Kedatangannya diharapkan mampu mendongkrak lini depan The Reds yang dinilai tidak maksimal. Namun, ia gagal mewujudkan ekspektasi tersebut. Benteke tak tampil ganas sebagai juru gedor Liverpool. Ia hanya mencetak 10 gol dari 42 penampilan di semua kompetisi. Usai semusim yang mengecewakan itu, Benteke langsung didepak. Ia dijual ke Crystal Palace pada musim panas 2016 lalu. Nomor 2, Andre Gomes. Andre Gomes didatangkan Barcelona pada musim panas 2016. Untuk menebusnya, La Blaugrana merogoh kocek 37 juta euro atau sekitar 567 miliar rupiah. Gomes dinilai pas untuk menambah kedalaman di lini tengah Barcelona dalam menghadapi berbagai kompetisi. Alih-alih bisa memberikan warna baru, Gomes justru tak mampu bersinar. Ia kalah bersaing dan lebih banyak duduk di bangku cadangan. Pada akhirnya, setelah 2 musim bersama Barcelona, Gomes langsung dilepas ke klub mediocre Premier League, yaitu Everton. Nomor 3, Christoph Piątek. Investasi besar-besaran AC Milan terhadap Christoph Piątek gagal total. Dibeli mahal seharga 35 juta euro, atau sekitar 536 miliar rupiah pada awal 2019 lalu. Piątek seolah mendadak tumpul. Apalagi, ia mengenakan nomor punggung 9 yang dikenal keramat di AC Milan. Ketajamannya menurun drastis dan hanya mencetak 16 gol. Karir Piątek bersama Rossoneri lantas hanya bertahan selama setahun. Puncaknya, Piątek akhirnya dilepas ke klub Liga Jerman yaitu Hertha Berlin, pada musim dingin 2020 lalu. Nomor 4, Luka Jovic. Luka Jovic mencuat sewaktu membela Eintracht Frankfurt. Kepincut dengan aksi sang pemain, Real Madrid tak ragu untuk mendaratkannya ke Santiago Bernabeu. Los Blancos menebus Jovic dengan mahar 63 juta euro, atau sekitar 965 miliar rupiah pada 2019 lalu. Ia diharapkan mampu menjadi kompetitor sepadan bagi Karim Benzema. Hanya saja, Jovic justru tak bisa menunjukkan ketajamannya dan cuma mencetak 3 gol selama berseragam Real Madrid. Karena dinilai gagal bersinar, Real Madrid akhirnya sepakat melepas Luka Jovic ke Fiorentina secara gratis, pada musim panas 2022 ini. Nomor 5, Philippe Coutinho. Setelah merekrut Usman Dembele, Barcelona melanjutkan belanja pemainnya dengan harga mahal. Kali ini, giliran Philippe Coutinho yang resmi digaet ke Camp Nou. Dana 135 juta euro atau sekitar 2,1 triliun rupiah dikeluarkan Barca demi bisa mendapatkan jasa pemain Brasil itu. Coutinho bahkan menjadi salah satu pemain termahal yang pernah diboyong oleh La Blaugrana. Namun, hal itu tak sejalan dengan performanya.
pemain asal Brasil itu gagal bersinar dan sempat dipinjamkan ke Bayern Munchen. Namun akhirnya Coutinho lantas dilepas permanen ke Aston Villa.